Assalamualaikum, ya sahabat goes, ini biasa nih ada kita ada tamu sepeda Sally, BB kotak kurang loncer, jadi ganti BB Holotech HT2 karena dia lebih loncer. Nah ini kita copot di proses pencopotannya pemasangannya nih. Perhatiin ya nih tutorialnya cara nyopot BB kotak ya. Tuh yang iseng-iseng mau bongkar di rumah silahkan itu. Pertama siapin kunci L, kemudian kunci tracker dan kunci Inggris. Nah tuh lihat, nah, sangat mudah sekali masangnya tuh. Perhatiin baik-baik tuh ban dalam itu mau dikasih ban dalam ya, mau dipasang. Baik kunci Inggris nanti keluar nih, jatuh nih. Tuh gampang banget tuh, langsung gampang keluar tuh. Ah ya kan? Kemudian trackernya copot lagi, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kelebihan BB HT2 dengan BB kotak itu, kalau untuk kuat dia tetap kuat BB kotak, tapi untuk loncer tetap lonceran HT2. HT2 kenapa dia lebih loncer? Karena diameter bearingnya itu lebih gede. Ibaratnya itu gambarannya itu kalau kita main cutroll tuh, kalau cutrollnya gede itu kita nariknya ringan. Jadi di goesnya itu ringan, antep gitu. Masih, Pak. Ngelos. Jadi kenceng banget bisanya. Nah, ini tadi dicopot tuh sudah, kemudian dipasang BB-nya. Deratnya ke belakang semua ya. Arahnya ya. Ini Pak pemasangan BB. Harus kuat ini karena dia kalau nggak kuat muter ya. Jadi kalau pakai kunci biasa itu harus sambung ya, biar kokoh. Nah, ini BB kotaknya, BB HT2-nya tuh. Kita pasang. Kayaknya mudah banget ya ini kalau udah dikerjain dengan terbiasa mah gampang banget ya tuh loncernya bukan main tuh dia ke pasang. Oke lah sobat gue yang belum subscribe ya, tunggu subscribe-nya. Terima kasih banyak ya, jangan di skip ya, kita lagi nyari jam tayang ini. Nah tuh dia puter terus. Kalau mau tanya bengkelnya di mana posisinya? Posisinya di Jalan Margonda lagi. Marga Satwa nomor 26. Ketik aja di map Toko Trijaya 1. Ini tamunya dulu mah antrinya bukan main, apalagi zaman pandemi. Kalau sekarang satu-satu tetap selalu ada. Nanti ada video kita kaki sepeda trail. Ini nyelip satu nih, sepeda lipat. Pedalnya copot. Nah, ini cara masang pedal juga tuh. Gampang dah. Gampang, coba lakuin di rumah iseng-iseng. Tuh pemakannya nih, puter-puter aja masuk nih. Lihat nih, tuh. Puter-puter aja masuk tuh. Coba lakuin deh sekali-kali iseng-iseng. Kalau kanan R, L kiri gitu ya. Nah tuh, langsung muter tuh, cakep banget. HT2 nya sebentar, berapa detik aja kepasang tuh. Ah, udah jadi tuh kayak sulap aja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.